Selamat datang di Marberan Indonesia. Kita berjumpa kembali setelah sekian lama. Selepas Piala Presiden 2021 usai, akhirnya kita akan menyaksikan lagi kompetisi balap kelereng Marberan Indonesia dalam ajang yang berbeda, yaitu Liga Balap Kelereng Marberan Indonesia. Berbeda dari Piala Presiden, Liga Balap Kelereng ini memiliki 3 kasta liga. Kasta terbawah adalah Liga 3, di atasnya ada Liga 2, dan kasta tertinggi yaitu Liga 1. Informasi tentang Liga Balap Kelereng dapat dilihat di website Marberan Indonesia di www.marberanindonesia.com. Dan balapan pembuka Liga Balap Kelereng ini akan dibuka dengan balapan perdana Liga 3. Dan saya, Edgar Sujatmoko, masih tetap memandu Anda selama balapan berlangsung. Kita akan menyaksikan langkah awal ke-18 tim balap kelereng dalam menjuarai Liga 3 ini dan sekaligus promosi ke Liga 2. Sementara itu, di layar kaca Anda sudah terlihat starting grid balapan perdana Liga 3. Di posisi pertama ada Persibat yang memasang Ersa Tata yang bertipe Markman. Di belakangnya, PSGC juga memasang Markman mereka, Aram Dani. Berbeda dari posisi 1 dan 2 yang sepertinya ingin menjaga posisi mereka dengan menghadang kecepatan musuh, Persepam Pamengkasan justru memasang balancer. Tim-tim di belakang mereka ternyata lebih banyak memasang balancer, dan tim yang langsung memasang cornerman mereka adalah tim yang start di urutan belakang. Terdapat Perseta Tulung Agung, Persidi Idiraya, Persinga Ngawi, Perseden Denpasar, dan terakhir Sleman United. Pergelaran balap pembuka Liga 3 ini akan dihelat di sirkuit Cibatu yang berlokasi di Majalengka. Total jarak tempuh sirkuit ini sendiri adalah 9.650. Dan kita lihat di sisi tribun tempat seluruh supporter tim balap kelereng Liga 3 berkumpul. Mereka membentangkan banner dukungan untuk memberikan tambahan semangat agar di laga pembuka ini mampu finish di urutan terdepan. Dan ke-18 tim sudah bersiap di garis start. Tonggak sejarah Liga Balap Kelereng di Indonesia akan segera dimulai. Siapakah tim pertama yang mampu meraih posisi pertama untuk pertama kalinya dalam sejarah Marberan Indonesia? Kita lihat saja, dan sebentar lagi akan dimulai. Lampu start sudah menyala, dan Liga 3 Marberan Indonesia resmi melaju. Dan Persija berhasil memimpin balapan selepas start. Di belakangnya ada Persibat yang start di posisi pertama. Start yang bagus dari Persibat. Oh, Persibat mendapatkan dorongan. Oh, Perseden, apa yang terjadi? Official balapan menyatakan Perseden tidak mampu melanjutkan balapan karena terhenti di lintasan dan dinyatakan stuck. Awal yang buruk sekali bagi Perseden dan Pasar dalam memulai Liga 3 ini. Sangat disayangkan Perseden. Sementara tadi, aksi mendahului yang sangat agresif dari balancer Persepam, M. Safi'i, ia berhasil mendahului Persijap karena mampu melakukan cornering yang baik. Oh, Persijap kembali didahului, kini oleh Putra Sunan Giri, tapi Persijap kembali menyalip PSG dan merebut posisi 2. Perlawanan yang alot dari Persijap Jepara, 3 lap mampu bersaing di 3 besar. Oh, Persijap di posisi 4. Ia tiba-tiba saja disalip oleh 2 sekaligus. Oh, Perseta terkena marking dan sempat terhenti. Namun tampaknya ia kembali melaju. Untung saja ia tidak kehilangan kecepatannya seperti yang dialami Perseden di awal lap. Sementara Persepam masih memimpin balapan dan terus berusaha mengamankan jarak dengan PSG di posisi 2. Memasuki konveyor, sejauh ini tidak ada yang terlempar ke luar lintasan. Hanya saja Persibat harus kehilangan posisi depan di awal balapan karena terkendala saat memasuki konveyor. Oh, Kepri Jaya cornernya mulus sekali dan langsung menyusul Persepam Pamekasan. Di sana ada Persijap menyusul Persepam, PSG juga berhasil Persijap menolik Kepri Jaya. Luar biasa penampilan Persijap, namun Kepri Jaya masih membayangi Persijap Jepara. Oh, Kepri Jaya kembali merebut posisi 1. Oh, Kepri Jaya terkendala di konveyor dan mundur ke urutan ketiga. Untung saja ia langsung memasuki konveyor sehingga tidak disalip oleh banyak lawannya. Dan kini di urutan kedua, tanpa terduga ada Karo United. Ia kehilangan sorotan saat menyusul 4 tim sekaligus saat adu salib terjadi antara Persijap dan Kepri Jaya. Tapi sepertinya kini ia berhasil menjadi pusat sorotan karena berhasil mendahului Persijap dan merebut pimpinan balapan di lap kelima ini. Luar biasa Karo United, penampilannya penuh kejutan.
Caro United disalip oleh PSG dan Persijap setelah keluar dari konveyor. Dalam jarak yang dekat dengan tim yang di belakangnya, setiap tim balap kelereng harus mampu masuk ke konveyor dengan timing yang tepat agar dapat menjaga jarak. Tentu akan fatal akibatnya jika timing memasuki konveyor salah, karena akan berakibat keluar lintasan atau telat memasuki konveyor sehingga langsung disalip oleh tim di belakangnya. 7 lap sudah berlalu dan Persija masih mendominasi balapan pembuka ini. Caro United cepat sekali mendahului Persija dan mendapatkan dorongan. Cerdas sekali Caro United memotong jalur Persija agar mendapatkan dorongan. Namun sayang sekali Persija masih PSG mendapatkan dorongan di sana. Tapi kecepatannya berhasil dimarking oleh Persija. Namun berhasil menyalip Persija PSG. Kini ia mendekati Caro United. Apakah mampu merebut posisi pertama? Kita lihat saja. PSKC Cimahi keluar lintasan di lap ke-8 ini. Dan seperti biasa, penyebab keluar lintasan adalah terlempar dari konveyor. Dengan begini, PSKC menjadi tim pertama yang keluar lintasan di pergelaran Liga 3 ini. Namun bukan tim pertama yang gagal finish, karena persediaannya mengalami stuck, menorehkan sejarah pahit menjadi tim pertama yang gagal finish. Nasib yang kurang beruntung bagi Preseden dan PSKC Cimahi. Sangat disayangkan kedua tim tersebut. Sisa 6 putaran lagi menuju garis akhir. Caro United masih mempertahankan posisinya, namun tampaknya Putra Sunan Giri dan Perseta Tulungagung mengancam posisi Caro United. Sepertinya Alfa Tony harus berkonsentrasi mempertahankan keunggulannya ini. PSG dan Perseta sedang mencari celah untuk mendahului Caro United, namun marking yang dilakukan oleh Caro United masih kokoh. Marking Caro United terbuka. Apakah PSG berhasil menyalipnya? Ya, berhasil. PSG akhirnya berhasil mendahului Caro United. Hampir saja. PSG hampir saja dipotong jalurnya oleh Caro United. Teknik itu pernah digunakan oleh Caro United saat menyalip Persija. Bertujuan mendapatkan dorongan setelah mendahului. Kecepatan akan bertambah, lalu meninggalkan jauh lawannya. Namun Caro United gagal melakukannya kali ini. Bahkan kini jaraknya dengan PSG semakin melebar. Persatu terkendala di konveyor, padahal tadi ia di urutan ketiga. Sayang sekali Persatu Tuban. Tampaknya Persepam di urutan kedua. Sepertinya ia berhasil mendahului Caro United. Kini ia mengejar PSG di posisi pertama. Namun Caro United di belakangnya mengancam berhasil mendahului Persepam. Dan kini PSG disalip. Luar biasa penampilan dari Caro United. Caro United kembali kehilangan pimpinan balapan. Apakah kali ini mampu direbut kembali? Caro United dimarking oleh PSG. Jaraknya semakin jauh. Peluang untuk menyalip pun semakin tipis di sisa 3 lap ini. Sementara di belakang Caro United ada Perseta Tulungagung mengancam. Perseta semakin dekat. Kita lihat. Perseta mendapatkan marking. Dan Caro United kini semakin dekat dengan PSG. Peluangnya untuk merebut pimpinan balapan terbuka lebar. Caro United keluar dari konveyor dengan buruk sekali. Kini jaraknya dengan PSG semakin melebar. Sementara di belakang Caro United, Keprijaya dan Perseta mengancam posisinya. Sepertinya kecepatan PSG juga berkurang. Tiga tim di belakangnya mulai mengejar. Dan Caro United sepertinya akan menyalip PSG. Luar biasa Caro United untuk kesekian kalinya. Ia berhasil merebut posisi 1. Semangat pantang menyerah dari Caro United yang luar biasa. Kini ia berhasil memimpin. 2 putaran lagi, apakah mampu dipertahankan? PSG cepat sekali dan langsung menyalip Caro United. Caro United kembali kehilangan posisi satunya. Apakah semangat pantang menyerah Caro United mampu membuatnya merebut posisi 1 lagi? Kini ia menempel ketat PSG, sepertinya mencari celah untuk menyalip. Caro United terkena marking dan kini ia mundur ke posisi 3 didahului oleh Perseta. Sungguh kurang beruntung Caro United. Caro United kembali disusul kini oleh Persinga Ngawi. Kini pertarungan lap akhir berlangsung antara PSG dan Perseta. Namun Persinga tampaknya ikut dalam perebutan posisi 1 ini. Perseta semakin dekat dengan PSG. PSG gagal melakukan marking dan disalip oleh Perseta. Kini PSG mengejar Perseta. Kita lihat apa yang terjadi.
Oh, lagi-lagi PSG disalip oleh Persinga Ngawi dan finish. Perseta Tulungagung menjadi tim balap keliling pertama yang memenangi balapan di Liga 3 ini. Perseta berhasil menyalip PSG di lap terakhir. Padahal Perseta tidak pernah memimpin selama balapan, tapi di lap terakhir ini ia mampu memanfaatkan celah terbuka dari PSG. Dan tidak kalah mengejutkannya, Persinga berhasil mendahului PSG di tikungan terakhir yang merebut posisi 2 dari Putra Sunan Giri. Dan kita lihat hasil akhir balapan di race pertama Liga 3 ini. Perseta Tulungagung yang dimotori oleh cornerman mereka Bernike, dan Persinga juga berhasil finish di posisi 2 karena cornerman mereka yakni Zuhri, sementara Putra Sunan Giri yang sempat memimpin di lap terakhir sebelum didahului Perseta dan Persinga harus menerima finish di urutan ketiga. Dan di belakangnya ada Karo United, sementara Persijap yang cukup sering memimpin balapan harus puas finish di posisi 9. Dan dua tim yang gagal finish adalah PSKC Cimahi dan Persedan Denpasar. PSKC keluar lintasan di lap 8 dan Persedan stuck di lap pertama. Dan inilah tayangan ulang balapan perdana Liga 3. Di laga pembuka ini, Persedan mengalami insiden dan dinyatakan tidak mampu bergulir lagi oleh ofisial balapan karena kehilangan daya gravitasinya. Untung saja tidak terjadi red flag. Dan di lap keempat ini, momen Persepam Pamekasan ditikung oleh Kepri Jaya. Persepam tidak mampu melakukan marking terhadap Kepri Jaya, sehingga dengan mudah disalip. Persepam berusaha merebut posisinya lagi dengan memotong jalur Kepri Jaya, tapi gagal. Dan di lap yang sama, Persepam kembali disusul, kini oleh Persija Jepara dan Putra Sunan Giri. Bahkan Persija berhasil merebut pimpinan balapan dari Kepri Jaya dengan mudah sekali tanpa ada marking dari Kepri Jaya. Kita lihat, inilah aksi Karo United. Ia melaju cepat sekali, menyalip Putra Sunan Giri di posisi 2, lalu dengan cerdiknya memotong jalur Persijap sekaligus melakukan marking dan mengambil alih posisi 1 dari Persijap Jepara. Sementara, inilah insiden PSKC Cimahi keluar lintasan, sama seperti di balapan Piala Presiden 2021. Timingnya buruk saat memasuki konveyor menjadi penyebab utama tim-tim balap kelereng keluar lintasan. Dan pada balapan Liga 3 ini, PSKC menjadi korban pertama. Dan kembali lagi aksi dari Karo United dalam merebut pimpinan balapan. Dari urutan ketiga, ia berhasil mendahului dua tim sekaligus. Ia berhasil menyalip Persepam yang melebar, lalu merebut posisi 1 dari Putra Sunan Giri yang gagal melakukan marking. Dan di lap 14 ini, Karo United mulai kehilangan kecepatannya karena rangkaian cornering yang buruk. Ia yang awalnya berada di posisi 1 disalip oleh lawan-lawannya, hingga akhirnya ia harus puas finish di posisi keempat. Dan inilah momen lap terakhir, PSG yang di posisi pertama tidak mampu mempertahankan posisinya dengan melakukan marking yang baik, sehingga Perseta Tulungagung memanfaatkan celah itu untuk mendahului Putra Sunan Giri dan berhasil memenangi balapan perdana Liga 3 ini. Dan kita lihat hasil klasemen sementara setelah balapan pembuka Liga 3 usai. Perseta berhasil mengamankan 25 poin, di belakangnya ada Persinga Ngawi dengan 20 poin, dan Putra Sunan Giri di posisi ketiga memiliki 16 poin, dan Karo United mendapatkan 13 poin, sementara tiga tim yang tidak mendapatkan poin adalah Persibas Banyumas, PSKC Cimahi, dan Persedan Denpasar. Masih ada 17 balapan tersisa untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Dan berakhir sudah laga perdana Liga Balap Kelereng Marbaran Indonesia yang ditandai dengan kemenangan Perseta di Liga 3. Pendukung Perseta di tribun tampaknya bersuka cita menyambut kemenangan tim kebanggaan mereka, kebanggaan Kabupaten Tulungagung. Berikan dukungan Anda untuk Marbaran Indonesia dengan memberikan like dan subscribe channel ini. Nyalakan juga notifikasinya. Setelah race perdana Liga 3 usai, masih ada race pertama Liga 2 dan Liga 1 di minggu ini. Saya selaku komentator mengucapkan terima kasih. Saksikan terus Liga 3 setiap hari Selasa pukul 16.00 WIB, dan Liga 2 setiap Kamis pada jam 16.00 WIB, dan Liga Kasta Teratas Liga 1. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah menyaksikan, dan juga bagi Federasi Balap Kelereng Dunia IMRF yang telah mendukung terselenggarakannya Liga Balap Kelereng Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di balapan selanjutnya. Sampai jumpa.